Oke, halo, selamat datang kembali di segmen nyobain mobil. Seperti yang kalian lihat, gue sedang mengendarai mobil Suzuki EPV, guys. Oh, bukan. Logonya S Racer, berarti ini bukan Suzuki EPV, guys. Ya, canda canda doang gue. Nah, mobil ini yaitu konsep car series namanya Mi Instan. Iya, namanya Mi Instan. Gue nggak bercanda ya, namanya Mi Instan, cuy. Gua gak tahu kenapa netis ngasih nama seaneh ini ya sama mobil yang satu ini. Nah, apakah startnya juga sama anehnya dengan namanya? Kita perkenalan sama startnya dulu. Tapi sebelum itu gua mau ngasih tahu kalian cara ngedapetin mobil ini, yaitu dari gacha tiket biru ya. Kalian gacha aja nih, kalau gak dapat kalian satu ker poin ya. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pengenalan sama start mobil ini. Untuk ultinya, kalian tidak bisa mendapatkan poin ulti, dan kalian juga tidak bisa menggunakan ulti. Mobil ini juga memiliki pasif khusus. Setiap kali musuh menggunakan ulti sebanyak 6 kali, maka top speed mobil ini akan meningkat sebesar 36 km/h dan bisa di-stack sebanyak 3 kali. Untuk skill value-nya, mobil ini top speed 36 km/h karena mobil gua masih level 9. Kalau level 10, top speed-nya 40 km/h. Jumlah stack 3 kali di setiap musuh menggunakan 6 kali ulti. Untuk pasifnya, mobil ini akan mendapatkan peningkatan power setiap 10 detik dan bisa di stack sebanyak 8 kali. Sedangkan ultinya sendiri, mobil ini berbeda dari mobil yang lainnya ya. Kalau mobil lain kan biasanya bisa di stack 2 kali. Nah, kalau mobil ini justru saat ia kuat, maka ia akan lebih kuat lagi. Jika dipicu, maka akselerasinya meningkat. Ya, ini mungkin merujuk ke pasifnya ya. Setiap 10 detik itu kan powernya meningkat, maka akselerasinya akan meningkat gitu. Cuman yang bikin gua aneh, emang beneran nih mobil nggak bisa ulti ya? Kita coba lihat demonstrasi ultinya aja ya. Gua nggak ngelihat ada indikasi dia menggunakan ulti ya. Apakah mobil ini bener-bener nggak bisa pakai ulti? Ya udahlah, kita langsung masuk ke ranked aja ya.
没关系，有我们，别慌，还能追，全队的保障。 So ya, seperti itulah gameplay dari mobil mie instan. Gimana menurut kalian, apakah mobil ini worth it? Kalau menurut gue ini mobil aneh sih. Namanya aneh, statnya aneh. Karena baru kali ini gue nyobain mobil yang bahkan dia aja gak bisa ulti, tapi kenceng gitu loh. Bisa nyandingin speedster kelas atas lah. Malahan jauh lebih enak mobil ini, karena di saat orang lain ngesot ya buat ngenos, buat cari poin ulti, mobil ini gak perlu poin-poin ulti, gak perlu ngesot. Ngesot pun kalau di titikungan doang, nyari nos, ngenos ya udah. Toh lagian kalau musuh pakai ulti sampai 6 kali kan kita juga dapat penambahan top speed kan, kita dapat akselerasi. Coba bayangin kalau misalnya musuh pakai mobil yang ngeflash ya, kayak kesana M8 mobil-mobil ngeflash kayak gitu kan udah pasti spam ulti. Meskipun mobil ini nggak bisa ulti, alangkah lebih baiknya kalian up sampai level 10 aja, karena kan satu stacknya 40 km/h tuh. Kalau bisa nyampe 3 berarti ya 120 km/h, itu udah tinggi banget loh 120 km/h. Enak sih mobil ini guys, meskipun aneh tapi enak. Nah, menurut gua worth it aja. Kalau menurut kalian gimana, tulis aja di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Goodbye, dadah.